بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan saya kasih sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan Solatul Witir. Solat Witir kebiasaannya menjadi penutup bagi solat-solat sunat kita yang lain, sama ada di bulan Ramadan ataupun pada hari-hari yang lain. Lafaz niat solat sunat witir, usalli solatul witri rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Usalli, sahaja aku solat ataupun sahaja aku sembahyang solatul witir, solat witir rak'ataini, dua rakaat, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Manakala sekiranya solat witir itu adalah satu rakaat, lafaz niatnya adalah usalli solatal witri rak'atan. Kalau sebelum ini rak'ataini menunjukkan dua rakaat, manakala rak'atan menunjukkan satu rakaat sahaja. Imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Usalli, sahaja aku salat ataupun sahaja aku sembahyang solat witir rak'atan, satu rakaat, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.